السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kita masih lagi hadis yang ke-595. Bab qabulu sadaqati minal kasbi tayyib wa tarbiyatiha. Ini bab diterima sedekah itu daripada usaha yang baik, dan ia dijaga, dipelihara dan disuburkan. Hadis Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbi tayyibin ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersedekah seperti sebiji tamar daripada usaha yang baik, usaha yang halal, dan tidak naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu melainkan yang baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala menerima, yakni sedekah tadi, dengan tangan kanannya, dan dijaga olehnya untuk tuannya itu. Maknanya Allah Taala akan jaga sedekah tadi, pahala sedekah tadi untuk tuannya itu. Maknanya tercatat, tersimpan di sisi Allah SWT, jaga dengan sebaik-baiknya. Sehingga seperti mana seseorang daripada kamu ni menjaga faluwahu, anak kudanya, sehinggalah jadi, yakni sedekah itu tadi seperti gunung. Ini hadis yang telah kita bahas pada minggu yang lalu. Macam mana syarat untuk diterima sedekah itu, iaitu mestilah daripada usaha yang halal. Dan sedekah itu walaupun dengan nilai yang sekecil, seria 50 sen, dah 10 sen, sebiji tamar. Maknanya mengikut keikhlasan seseorang lah. Hal pentingnya ikhlas kepada Allah SWT dan daripada usaha yang baik, rezeki yang halal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di sini naik kepada Allah Subhanahu taala. Maknanya Allah taala terima amalan itu, diangkat kepada Allah Subhanahu taala. Jadi apa jua kebaikan yang kita buat ni, akan naik kepada Allah Subhanahu taala. Allah taala terima, Allah taala redha. Mana bila naik tu Allah taala terima, Allah taala redha, dan disebutkan di sini ya taqabbaluha bi yamini. Allah taala sambut dengan tangan kanan dia. Mana Allah SWT sambut, terima dengan tangan kanan dia. Itu tanda Allah Ta'ala suka, redha. Kemudian dia jaga, mana terpelihara, tersimpan molek di sisi dia tu untuk tuai tadi. Mana tuai tu akan mati nanti, akan balik bertemu dengan Allah SWT, akan dapat tiada pahala amal kebaikan dia tu. Cuma di sini Allah SWT, Nabi SAW menyebut, Allah Ta'ala terima dengan tangan kanannya ni. Ni orang panggil hadis sifat. Hadis sifat, mana hadis yang menceritakan tentang sifat Allah SWT. Yang ni Nabi tu sendiri menyebut bahawa Allah Ta'ala tu ada tangan kanan, ada tangan. Dalam hadis yang lain,
Nabi SAW menyebut kilta yaminaini, kilta yadaihi yaminani, kedua-dua tangan Allah Ta'ala itu adalah tangan kanan, kanan. Jadi hadis ni orang panggil hadis sifat. Jadi kaedah dalam kita memahami hadis sifat ni, iaitu kita hendaklah sabit, kita kena tetapkan sifat ni, mana tangan ni bagi Allah SWT seperti mana yang Allah Ta'ala sebut sendiri, apa yang diberitahu oleh Nabi SAW kepada kita dalam hadis yang sahih. Dalam Quran Allah SWT kata Allah SWT menyebut bal yadahu mabsuutatan yunfiku kaifa yasha, bahkan kedua-dua tangan Allah SWT itu terbuka luas. Maknanya dalam ayat tu Allah Taala menyebut dia ada dua tangan. Dia ada dua tangan. Begitu juga dalam hadis yang lain, dalam ayat Quran yang lain, Allah SWT menyebut ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. Allah Taala kata kepada iblis, apakah ia menegah kamu daripada sujud? Mana sujud hormat kepada Adam tu yang telah aku cipta dengan dua tangan aku. Jadi hal ini, mana kalau kita perhati molek, ini semua menunjukkan kepada kita bahawa sifat ini adalah sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala sabitkan sendiri untuk dia. Dan kita kena etikot lah, bahawa kita kena etikot seperti mana yang Allah SWT sebutkan tentang diri dia dalam Al-Quran. Begitu juga Nabi SAW sebagai suruhan orang, pesuruh Allah, utusan Allah ni, menceritakan kepada kita benda yang sama, seperti dalam hadis ni. Dan tidak mungkin berlaku percanggahan antara ayat Quran dengan hadis Nabi SAW. Maka sebab itulah ulama salaf yang terdahulu, ulama hadis, mereka beretikad bahawa Allah SWT ada tangan. Yang mana Allah SWT menyebut dalam Quran dia pegang, dia genggam. Allah SWT menyebut dalam Al-Quran was-samawati matwiyatun biyaminih, langit dan bumi itu Allah SWT gulung dengan tangan kanan dia. Itu kalau kita baca dalam Quran, kita baca dalam Quran yauma natwi as-samaa'a katayyis sijillil kutub, pada hari kami gulung langit-langit itu seperti mana tukar-tukar tulis, yakni kerani-kerani dia gulung catatan lembaran dia tu. Dan dalam surah kita baca tadi, dalam surah Zumar, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, mereka tidak menilai Allah SWT, mereka tidak mengakui Allah SWT seperti mana ia sepatutnya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri, mereka tidak anggap Allah Ta'ala ni berkuasa seperti mana ia pada hakikatnya. Mereka tidak tidak menilai Allah SWT seperti mana ia sepatutnya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Allah Ta'ala kata bumi semua ni aku genggam. Jadi tangan tu dah Allah Ta'ala sebutkan dengan tangan tu dia genggam. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, pada hari kiamat bumi itu semua aku pegang, aku genggam dengan tangan aku. Allah Ta'ala kata was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit-langit itu aku gulung dengan tangan. Allah Ta'ala gulung, Allah Ta'ala gulung dengan tangan dia, tangan kanan dia. Itu disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti mana dalam hadis ni. Jadi kena-kena etikot lagu tu lah.
seperti mana ia disebutkan kepada kita oleh hadis ni, dan ini yang diterima oleh ulama salaf yang terdahulu. Begitu juga dalam kitab begitu juga dalam kitab Abu Hasan Asy'ari, dalam kitab dia Al-Ibanah fi Usulid Diyanah, Al-Ibanah an Usulid Diyanah, beliau menyebut bahawa Allah SWT itu ada tangan tetapi tidaklah tidaklah sebagai anggota, tidaklah sebagai anggota. Maknanya kalau dia dikatakan sebagai anggota ni, mana tangan makhluk lah. Jadi tangan itu bukan seperti tangan kita. Dan tidak boleh ditakwilkan kedua-dua tangan tadi kepada kudrat, dan juga tidak boleh ditakwilkan kepada nikmat. Itu ada disebutkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab dia Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Jadi syarat dia bila kita isbat, di maknanya bila kita mengakui bahawa Allah Ta'ala ada tangan seperti mana yang disebutkan dalam Quran, dalam hadis, kita kena tetapkan sebagai apa, dengan tidak menyamakan dengan mana-mana makhluk. Tidak boleh anggap serupa dengan mana-mana makhluk, dan kita tidak boleh membayangkan bagaimana. Sebab itulah disebutkan oleh ulama salaf dahulu seperti Imam Abu Hanifah dalam kitab dia Al-Fiqhul Akbar, dia kata bila kaif, mana tanpa sifat-sifat, tanpa rupa yang diketahui, maknanya kita tak boleh kata Tuhan tangan Tuhan lagu ni lagu ni, tak boleh, tak boleh tanya. Tak boleh tanya, lepas tu lagu mana, tak payah tanya lah. Memadai dengan kita baca, sebab kalau kata tangan kita maklum. Dan bila kita kata tangan ni, dah sesuatu yang kita kata ada tangan, dah ada lengan, dia tak serupa. Tak serupa. Kereta ada lengan dia. Kau megang bawah. Dah paha. Paha. Dia ada juga arm steering macam-macam. Dia ada. Masing-masing benda tu, dia ada nama. Cuma Allah Ta'ala nak sebut sifat dia tu, dah dia menyatakan dengan kalimah yang kita guna juga. Dan kita pun faham bahawa satu kalimah tadi, satu benda tadi, dia berbeza antara benda-benda yang berlainan. Macam kita kata tadi, tangan kita dengan tangan kambing tak serupa. Dah. Lain, dah. Muka surat, muka kuala, muka apa lagi, bayar muka. Jadi perkataan itu bila kita dengar, kita boleh faham. Cuma bila Allah Ta'ala cerita tentang sifat dia, dah sifat dia ni memang tak serupa dengan makhluk. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sendiri kata laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang seperti dia. Lepas tu kita kena terima, kita kena etika. Allah Ta'ala tidak menyerupai dengan mana-mana makhluk. Tidak ada mana-mana makhluk yang dapat menyerupai Allah Ta'ala. Tak ada keserupaan. Cuma ada serupa tu pada nama. Sebab bila Allah Ta'ala nak cerita tentang diri dia, maka kenalah guna bahasa yang kita faham. Lagu mana? Kalau kata dia mendengar. Mendengar kita dengan mendengar Allah Ta'ala tak serupa, tapi Allah Ta'ala cerita dia mendengar. Dan kita mendengar. Jadi kalau Allah Ta'ala guna untuk sifat mendengar dia tu dengan kalimah lain, kita faham ke tak? Tak faham juga. Jadi maksud supaya kita makrifatullah kena Allah Ta'ala tidak tercapai, melainkan kena guna bahasa yang difahami oleh manusia. Sebab itulah Quran yang mari dalam bahasa Arab, supaya
kena. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada kita tentang sifat-sifat dia. Waja'a rabbuka, Tuhan kamu mari. Dah. Allah Ta'ala istiwa di atas arasy. Amin tu man fis sama. Apakah kamu rasa amin terhadap yang berada di atas langit? Yang ini Allah Ta'ala. Jadi semua tu Allah Ta'ala cerita tentang diri dia dengan bahasa yang kita faham. Maknanya bila Allah Ta'ala turun ke Quran tu bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa rakyat yang nyata, mana benda tu dipahami, tak timbul kemuskilan. Sebab itulah bila kita belajar hadis, dah ada ke dak sahabat tanya, lagu mana tangan Tuhan wahai Rasulullah? Tak ada. Ulama hadis pun tak ada tanya ataupun hurai dengan begitu mendalam. Dah. Sebab apa? Sebab mereka faham. Mereka ni tak ada masalah. Bila sebut sifat-sifat Allah Ta'ala ni, mereka faham. Berdasarkan kepada ayat Quran yang kita baca tadi, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Inilah yang menjadi etikot salafus soleh terdahulu, ulama hadis terdahulu. Jadi mereka tidak tukar makna tu, makna tangan ni kepada nikmat, kepada kudrah, tak tukar. Sebab apa? Sebab itu dia akan pergi kepada cara Mu'tazilah. Cara Mu'tazilah dia akan tukar. Ni tak boleh ni kita kata Tuhan ada tangan, kita kena tukar pada nikmat. Dah. Ni Allah Ta'ala redha, suka. Tak boleh. Kita kena kata Tuhan nak. Tuhan nak beri pahala. Itu takwil yang jauh. Jadi kalau kita jadi terkeliru dah. Tentang sifat Allah Ta'ala ni tak boleh. Tak boleh ada tangan, tak boleh mari, dah. Tak boleh apa Allah SWT ni istiwa bersemaya di atas arasy. Kalau kita tak boleh terima waktu tu sebagai sifat Allah Ta'ala, kita tak kena, maknanya kita terpaksa tolak juga sifat mendengar, sifat melihat, sifat berkata-kata bagi Allah Ta'ala, sifat mengetahui bagi Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab sifat ni ada pada kita, ada pada makhluk. Kita mendengar, Allah Ta'ala sebut dia mendengar, kita mendengar juga. Dan kita faham, tak sama. Maka hal ni lagu tu jugalah. Maka sebab itulah ulama dulu kata semua sifat-sifat ni bila Allah Ta'ala sendiri cerita tentang diri dia, dah, kita kena terima tanpa kita soal bagaimana. Tak boleh soal. Sebab kita tidak mampu bayangkan. Kita tidak dapat fikir. Dan sifat-sifat tadi bila kita baca ayat-ayat tentang kesempurnaan Allah Ta'ala, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, dah, maha suci engkau wahai Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Maknanya orang kafir sifatkan, maknanya orang kafir bayangkan Allah Ta'ala gini-gini, dah, kita tak boleh, kita kena suci ke Allah Ta'ala. Jadi orang kafir ni dia bayangkan Allah Ta'ala macam makhluk. Mana dia buat laku, dia buat kira bicara dia tu dengan Allah Ta'ala macam dengan makhluk. Lagu mana? Dia kata kalau kita nak hajat daripada raja, kita tak boleh minta dengan raja. Kita kena minta dengan pegawai dia, orang bawah dia. Jadi tak boleh buat laku lagu tu. Tolong wakil Allah Ta'ala gitu. Allah Ta'ala ni nak dengan dia direct. Tak perlu minta melalui nabi ke rasul, rasul ke wali ke jin ke malaikat ke. Tak payah. Minta direct dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata fa inni qarib, aku ni dekat. Jadi orang-orang kafir dia mensifatkan Allah SWT dengan sifat yang menyerupai makhluk. Maka kita orang beriman ni kena mensucikan Allah Ta'ala. Kita kena sabitkan bagi Allah Ta'ala tu sifat-sifat yang sempurna. Jadi hak dia sabitkan untuk diri dia, kita kena sabitkan juga. Kita tak boleh nak nafikan. Kita tak boleh nak ta'til. Kita tak boleh nak menafikan. Kita tidak boleh nak menyerupakan dengan makhluk. Dan kita tak boleh nak ambil hak Allah Ta'ala ni letak pada makhluk, tak boleh juga. Jadi kita kena etikot seperti mana yang Allah Ta'ala sifatkan, seperti mana yang diberitahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kalau katalah mari terbahaya dalam diri kita, kalau Tuhan ada tangan ni, dah.
Maknanya dia ada jari. Ha, ada jari itu ada disebutkan dalam hadis. Inna kullu bani Adam baina asabi'i baina isba'aini min asabi'ir rahmat. Yuqallibuhu kaifa yasha au kama qal. Hati-hati manusia ni berada di antara dua tangan, dua jari daripada jari Allah. Dia boleh pusing mengikut hak dia dak. Hatu dia sebut. Jari lagu mana? Atau sedap fikir. Jangan tanya lagu mana. Tak. Kalau tanya lagu mana ni, ia bagi nyakit lah. Ia bagi nyakit. Dari bagi nyakit ni payah nak ubat. Ia ubat dia semudah je. Kita yang tak setelah. Ubat dia mudah. Jangan we ada bagi nyakit. Nyakit ni ke apa? Kita terbayar lalu. Oh, kalau gitu Tuhan sepuluh kita. Tuhan ada gota ada gota nipah. Kalau ada tangan, maknanya dia ada siku. Dia ada sendi. Dia ada ogak. Dia ada kulit. Itu tak sah lah sebab Allah Ta'ala tak sebut, Nabi tak hurai pada kita. Kita berhenti. Kita berhenti setakat yang disebut. Allah Ta'ala sebut dia genggam dengan tangan kanan dia. Dah, Nabi sebut Allah Ta'ala ada jari. Kita setakat itu je. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpendirian dengan sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tetap benda tadi. Kena berhenti setakat yang kita tahu. Jadi kalau mari nyakit lagu tu, terbayar lagu tu, dia cepat-cepat kena telah ubat. Dah. Jadi bila tak telah ubat ni, dia mari. Bila kata Allah Ta'ala istiwa atarah, dia tak boleh timur. Dah. Bila kata Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala ketawa, suka, benda-benda semua ni dia ada dalam Quran. Dia ada dalam hadis Nabi. Kalau kita buat ngaji hadis ngaju dah. Contohlah kita ngaji kitab Sunan Ibni Majah. Kitab Sunan Ibni Majah ni dia mukaddimah dia tu tentang sifat-sifat Allah Ta'ala dah. Daripada awal lagi tentang sifat Allah Ta'ala sebelum masuk kitab Taharah. Dia akan sebut Ibnu Majah ni dia sebut pada kita sifat-sifat Allah Ta'ala. Dia meriwayatkan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Ibnu Majah dia tak depan. Hadis-hadis yang mana Nabi sebut sifat-sifat Allah Ta'ala. Begitu juga Imam Bukhari dah. Dia jadikan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala ni penutup kitab sahih dia. Kalau mukaddimah sahih dia tu iman, wahyu iman. Kalau akhir tu tentang sifat-sifat diri dia. Jadi kita kena timur. Kita kena belajar mempelajari tentang ilmu tauhid ni, sifat-sifat Allah Ta'ala ni berdasarkan kepada Quran dan hadis. Jadi kita telah ngaji dah ni dah. Bila kita jumpa yadullah, tangan Allah Ta'ala tajri bi ayunina dah. Kapal tu belayar dengan perhatian, dengan pandangan kita, pandangan kami. Maknanya segala sifat-sifat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ke dalam hadis ke, kita boleh terima. Sebab apa? Sebab kita tak ada penyakit. Penyakit ke apa? Mudah terbahaya Allah Ta'ala dengan rupa manusia. Itu penyakit manusia. Jadi penyakit tu kena rawat. Jadi kalau ada penyakit ni, banyak kara lah. Macam orang sedua. Udah tak boleh makan, soto tak boleh makan, ikaya tak boleh makan, ikan kembung tak boleh makan. Dah. Tirai, lokal, kepoh, sama telah lah. Dah. Banyak kara. Makan sikit gatal. Makan sikit gatal. Dah. Tapi nyakit-nyakit tadi kita telah ubah kan? Boleh makan. Dah, hilang sakit tu. Begitu juga dalam bab ni, kita kena telah ubah. Telah ubah ke apa? Kita kena etika. Kena ambil ayat Quran ni letak masuk dalam hati kita, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu pun yang seperti Allah Ta'ala. Jadi bila kita baca ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ni, maknanya tak ada lah jadi nak terbahaya kau si. Tak perlu. Tak ada sebenarnya. Sebab apa? Sebab bila kita balik semula kepada zikir yang diajar oleh Nabi ni. Dah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dah. Kalau kita balik kepada zikir yang diajar oleh Nabi ni, dah. Tak ada masalah sebenarnya. Sebab apa? Kita kata subhanallah, maha suci Allah. Daripada serupa dengan makhluk, daripada ada sifat kekurangan. Maha suci Allah.
Batu Maha suci Allah daripada kekurangan, berarti Allah Ta'ala ni memiliki kesempurnaan. Maka kita pun puji, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sebab apa kita puji Allah Ta'ala? Sebab hak dia tu comel belaka, sifat dia, perbuatan dia comel, sempurna. Sebab itulah layak dipuji. Lepas tu kepujian kita tu, jagalah pula kita serok, aku ni hebat dah dapat puji Allah Ta'ala. Tak ada alik kita nak puji Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala itu maha besar. Maknanya manusia ni sebanyak mana pun dia memuji Allah Ta'ala, dah menyebut keagungan kebesaran Allah Ta'ala, Allahu Akbar, Allah lebih daripada tu lagi. Allah Ta'ala maha agung daripada sekalian makhluk-makhluk dia. Satu lagi, Allah Ta'ala itu maha agung daripada dapat dipuji oleh manusia, sehingga manusia terkata aku telah sempurna dalam memuji Allah Ta'ala. Tak lagi, tak lagi. Kita puji dah, sempurna dah, tapi Allah Ta'ala lebih daripada itu lagi. Sebab itulah hadis yang kita baca dulu berkenaan dengan syafaat di padang mahsyar ni, dah Nabi SAW puji Allah Ta'ala dengan nama-nama Allah Ta'ala ia tidak pernah diberitahu kepada Nabi melainkan pada waktu itu. Maknanya atas dunia ni dah Allah Ta'ala tak ajar lagi kepada Nabi nama-nama dia. Tapi bila nak dapatkan syafaat Allah Ta'ala, bila Nabi tu nak minta sesuatu dengan Allah Ta'ala, Nabi puji Allah Ta'ala dengan nama-nama Allah Ta'ala dia Nabi telah tahu, Nabi telah pelajari, telah diwahyukan pada Nabi di dunia, dan baru diwahyukan pada waktu itu. Ada dah, tapi Allah Ta'ala hanya memberitahu pada Nabi pada waktu itu. Sebab itulah kalau kita kata Allah Ta'ala ni ada berapa nama dia, sifat dia, kita kata 99, tak banyak lagi. Cuma yang diberitahu kepada kita dalam hadis Tirmizi itu setakat 99. Ada lagi, mana nak beritahu kepada kita Allah Ta'ala ni maha sempurna, maha agung, dan tidak mungkin, tidak sepatutnya orang itu mari terbayar tentang Allah Ta'ala dengan rupa seperti manusia. Sebab itulah kalau kita telah ubat ni, laisa kamitslihi syai'un ni, tidak ada sesuatu yang sama seperti Allah Ta'ala ni, maka kita baca ayat Quran pun kita tak serah masalah. Tidak kata ayat ni tak boleh terima ni, dah Tuhan ni ada tangan ni tak boleh terima, jadi serupa dengan makhluk. Kalau kita buat peling lagu tu, dah kena tolak jugalah sifat berkata-kata bagi Allah Ta'ala. Sebab kita kecek Tuhan, kecek dah Tuhan mendengar, kita mendengar dah. Maknanya dari segi, kalau kita nak kata semua, kalau kita nak kata ada sifat-sifat Tuhan yang mengelirukan kepada kita, maka kita kena kata semua keliru berlaku. Dan itu tak mungkin berlaku kekeliruan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran dengan jelas. Dengan jelas. Bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang jelas. Difahami. Diambil pengajaran. Subuh tu Allah Ta'ala telah jelaskan kepada kita dalam Quran. Jadi tak timbul masalah. Kalau timbul masalah ni, bila kita mari nyakit. Kita mari nyakit. Ini tak boleh ada pada Tuhan. Ini tak boleh. Kita kata pula. Ini tak boleh ada pada Tuhan. Zahir itu tidak dikehendaki. Tak. Jadi kalau zahir itu tidak dikehendaki, mana yang dikehendaki? Siapa yang nak? Kita ke Allah? Mana bila Allah Ta'ala kata lagu tu, kata kok dia naknya? Apa kita nak? Nak jadi pening-pening beralun perut, dah kita terima. Sebab itulah kita kena telah ubat daripada awal lagi, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Itu kaedah yang penting dalam kita baca hadis-hadis seperti ini, iaitu tidak mungkin Allah SWT serupa dengan makhluk. Hak dia sebut itu sifat keagungan dia, dan tidak boleh kita bayangkan menyerupai makhluk, sebab waktu itu sifat keagungnya dia. Kita kena kata sifat-sifat ini ada, kama yaliku bihi, kama yaliku bijalalatihi wa subhanah. Sifat-sifat ini ada pada Allah Ta'ala sesuai layak dengan keagungnya dia, dengan tidak menyerupai makhluk. Maknanya ada sifat-sifat ini, dia bukan kekurangnya. Allah Ta'ala istiwa atara bukan kekurangnya bagi dia. Bukan kata dia berhajat kepada arasy, tidak. Sebab itu keagungan dia.
Dan kita baca tiap-tiap pagi Jumaat. Summa stawa 'alal 'ash. Dah. Kita baca semua. Allah Taala tu istiwa di atas arah, pada keagungan dia, tinggi dia mengatasi makhluk-makhluk dia. Semua di dalam kekuasaan dia, dalam pentadbir dia, tidak terluput daripada ilmu dia. Dan kita tidak mampu nak bayangkan zat Allah Taala tu. Sebab itulah bila kita baca Quran, perhatian diberikan kepada kita supaya kita ni tengok kesan daripada sifat-sifat Allah Taala. Kita kena tengok apa yang ada di alam semesta ni yang membuktikan keagungan Allah Taala. Penciptaan langit bumi, ada matahari, pertukaran siang dan malam, tak ada bintang hok jatuh. Dah. Langit tak nampak rekah, retak, tak ada. Sempurna. Kita duduk dalam keadaan stabil, tak gocek, cuma kadang-kadang ada tanya Allah Taala kocok. Kita rasa gegar gempa bumi, tsunami tu jelas. Walaupun manusia hurai sebagai fenomena alam, tapi ia menjadikan semua tu Allah Taala. Jadi Allah Taala timo sambut dengan tangan kanan dia, maknanya sebagai kemuliaan. Jadi naik pada Allah Taala. Naik pada Allah Taala. Dah. Allah Taala jaga seperti mana seseorang itu jaga anak kuda dia. Sebab kuda ni nak boleh kau jadi kuda perai, kuda yang tangkas, gagah, hebat. Dah. Dia kena latih lah. Kuda ni maknanya daripada awal lagi kena latih. Sebab apa? Sebab kuda ni dia akan digunakan untuk perang. Dah. Kita baca surah Wal-Adiyati Dhabha, Fal-Muriyati Qadha, Fal-Mughirati Subha. Allah Taala bersumpah dengan kuda ni, maknanya pada waktu pagi subuh tu dah boleh tu dia tu erek kuda dia, pecuk kuda dia ni dalam keadaan kesejukan. Sebab orang Arab ni dia perang waktu pagi. Dah, sebab itulah Nabi dah sahabat ni dia tengok, dia dengar di satu perkampungan tu ada bel subuh. Ni orang Islam. Dah. Kalau apa tu tak dengar bel, mana bersedialah nak serang pada waktu pagi. Dalam keadaan sejuk dah. Kuda tu boleh mari tu ke naik debu-debu dah. Maknanya bila kuda tu berlari, mecik api kerana apa pergeseran antara besi. Kalau ada di tapak kaki kuda tu dengan batu. Mana hebat tangkas. Walaupun kuda tu diberi rupuk yang kering. Tapi bila dijaga pemakanan kuda ni, maka dia akan menghasilkan tubuh yang gagah walaupun daripada rupuk yang kering. Jadi dalam istilah dia panggil kuda sa'imat. Kuda yang dilatih dengan belapah. Kuda ni tak macam lembu dah. Paceru-paceru dah. Nak suruh naik kelo ni. Nak rebel minggu depan ni. Dah. Nak suruh ada daging tu. Ceru-ceru. Beli dedok. Dah lah naik. Naik isi tu. Naik kelo tu. Tapi kuda tak boleh buat lagu tu. Dia kena pelapa dia. Kena orang kata kena sauna juga. Duduk dalam wak. Duduk dalam wak. Biar dia panah. Lepas tu waktu bik. Duduk dalam wak. Waktu bik. Mana suruh gagah. Maknanya dijaga sebegitu nak suruh jadi kenderaan berperang, alat berperang. Jadi Allah Taala jaga pahala tadi, maknanya tidak sia-sia, akan tercatat dengan detail segala amal manusia tadi. Lagu itulah Allah Taala sipah. Sehingga dia akan jadi seperti gunung. Maknanya hak sebutnya tamah tu dah. Bila Allah Taala jaga, bila Allah Taala suburkan pahala, dia akan jadi seperti bukit, gunung. Maknanya sedekah yang sedikit ni kita jangan pandai remeh. Jadi sedekah tu jadi seperti gunung, walaupun pada kiraan kita hanyalah sebutir tambah. Kemudian bab berikut, babul hasi ala sadaqati walau bisiki tamrah au kalimatin tayyibah wa annaha hijabun minan nar. Ini bab galakkan supaya bersedekah walaupun
sebelah biji tamar, sebelah sebutir tamar, ataupun ucapan yang baik, dan sedekah itu adalah dinding daripada api neraka. Hadis Adi bin Hatim qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nara walau bisyaqqi tamratin. Riwayat daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutilah neraka, peliharalah diri kamu daripada neraka. Maknanya kamu kena berusaha, jangan siapa masuk neraka. Carilah sesuatu yang dapat melindungi kamu daripada api neraka. Maknanya kena letak depan. Sebab kita kena letak sesuatu di hadapan kita ni sebagai penyelamat kita ni daripada api neraka. Ittaqu, kena ada rasa takut. Kena jadikan sesuatu sebagai perisai daripada api neraka, walaupun dengan sebelah tamar. Sebelah tamar ni maknanya sebelah tu kita wui, sebelah tu kita makan kita. Maknanya tu paling-paling lekeh lagu tu lah. Maknanya kalau kita ada roti sekeping, kita kerak dua roti. Maknanya satu untuk kita, satu lagi untuk orang. Maknanya dalam bab bersedekah ni kita boleh faham daripada hadis ni, Nabi SAW tetap mengambil kira keadaan diri kita ni. Maknanya bukan kata bila suruh sedekah tu pagi kita nak akan apa, tak timbul soalan tu. Maknanya seseorang tu sedekah ni tidaklah sampai dia mengabaikan keperluan dia, kepentingan dia, survival dia tu, kelangsungan hidup dia tu tetap kena jaga. Kalau dia ada rumah, nak pergi korek rumah, kita nak ada mana? Tak boleh. Dah, kita tolong sekadar kita boleh lah. Jadi nak ambil semua harta kita nak pergi pada orang, tak boleh. Sebab itulah Allah Ta'ala menyebut tentang pesan Nabi Musa kepada Qarun, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu itu negeri akhirat, dan janganlah kamu lupa pula bahagia kamu hak di dunia ni. Maknanya dengan harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu tu, kamu kena cari ganjaran pahala syurga di akhirat. Tapi kamu janganlah pula lupa hak keperluan kamu hidup atas dunia ni. Maknanya Quran memberitahu kepada kita, keperluan hidup kita tu tetap nombor satu. Tetap nombor satu untuk kita. Kemudian untuk orang tu hak nombor dua lah. Kemudian hadis ni juga memberitahu, apa yang kita perlukan untuk diri kita, maka itu jugalah yang diperlukan oleh orang lain. Maknanya butir tamar ni bagi kita begitu berharga. Sebelah tu kita makan kita, sebelah tu kita berikan orang. Tidak kata kita makan kita, butir tu biar dia kemeh boleh rasa manis-manis. Tak boleh lagu tu. Sebab apa? Sebab tu bagi tu orang buat tahu. Maka begitu juga bila nak sedekah ni, bila dengan tujuan untuk menyelamatkan diri kita daripada api neraka, maka kita kena bagi hak terbaik lah. Paling tidak mengikut, maknanya kalau benda tu kita nak, maka benda tu juga kita nak untuk saudara kita. Dan adik-adik kita telah baca sebelum daripada ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, mulakan dengan diri kamu. Mulakan dengan tanggungnya kamu. Sebab itulah bila kita tengok di sini, apa Nabi kata sebelah tamar? Bapa tak kata sebutir tamar lalu? Maknanya dalam bab ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kira juga keperluan kita tu, untuk kita hidup. Lamakan kita ni terpaksa minta sedekah pula. Sedekahlah kambo. Apa? Ambo wis sedekah kok sedekah dah kok orang. Jadi tak lewat berantai lagu tu. Sedekahlah kepada saya. Bapa, sebab saya telah bersedekah kepada orang. Tak ada binti. Jadi itulah wis saya. Tak leh lagu tu. Tak leh. Maknanya kita ni jangan sampai kita meminta. Jadi sedekah tu dia kena mengambil kira keadaan diri kita. Pak Abu Bakar. Abu Bakar ni dalam peperangan Tabuk dia bagi semua harta dia. Dan Nabi tak kata gapo. Sebab apa?
Sebab makam Abu Bakar ni dia bukan kelah orang biasa. Dah. Yakin dia pada Allah. Dah. Luar biasa. Tak ada wakil Abu Bakar tu. Sebab apa? Sebab sebuah pahala tu boleh ke dia belaka. Dia mula-mula percaya kepada Nabi dalam keadaan orang tak saya percaya. Jadi dalam hadis ni menyebut kepada kita, bila Nabi kata lindungilah kamu daripada api neraka walaupun dengan sebelah tambah, maknanya bila seseorang itu berniat untuk menjaga dirinya itu daripada api neraka, sedikit pun daripada amalan sudah memadai dah. Walaupun dia tidak mampu melakukan apa yang lebih banyak. Jadi hadis ni dia menyebut walau ni, lau ni dah. Lau alah kau sikit. Lau alah kau sikit. Biarpun sebesar sebelah tambah. Jangan kita faham pula Nabi ni kalau suruh sedekah kan dia suruh sikit ya. Tak, sebab hadis ni kata sebelah tambah. Kalau orang terima cina kita belah dua. Dah. Masuk lau di sini. Lau di sini biarpun. Sikit pun tak apa dah. Biar ada niat tu. Jangan kita faham. Ini adalah qada yang dikenaki oleh Nabi. Maknanya kalau wadiyah belah dua. Dah. Belah dua lagu mana wadiyah tahu. Tak. Dua apa paksa seorang. Waktu Cina belah dua. Bukan kata kena belah belaka. Tidak. Maknanya kalau kita dapat bagi sebiji, bagilah. Kalau kita dapat beri dengan sempurna, berilah dengan sempurna. Kalau kita hanya dapat bagi separuh, kita bagi separuh. Jadi dia panggil lau ni Allah kau sikit lah. Macam dalam hadis satu Nabi, dalam kitab nikah ni ada satu hadis daripada Nabi kata aulim walau bisyatin wa Allah be'wah, walaupun dengan seekor kambing. Tak pada ada kata be'wah tu. Gak seekor kambing itu arak. Mu agak sopoh, aku agak sopoh. Dah. Waktu boleh tu lah rusuk. Dah. Pada pak orang tu. Dah. Pada pak orang lima orang tu makan. Tapi kita ni sebutnya kapung. Kambing seekor tu. So kawa. Jadi masuk lau di situ. Biarpun sikit. Biarpun sikit. Hendaknya ada. Biar ada sesuatu ia kita jadikan sebagai dinding daripada api neraka. Jadi setakat itulah apa yang baik dari Allah SWT, apa yang kurang salah dan silap tu daripada kelemahan diri hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.